Gak bisa. Kakak Rai, Kakak Rai. Pergi nih. Dia kita minta untuk angkat palu, eh dia melangkat kaki. Kakak Rai bawa api. Nah ini saya kasih tahu ya, kalau saya tuh biasanya latihan bukan hanya ngangkat beban. Tapi saya juga bisa megang api. Kuat juga gitu. Hebat banget. Ya, saya bukan mau sombong nih Mas Aji, maaf ya. Oh iya, mau sombong. Iya. Ada tekniknya enggak sih? Apa? Ada tekniknya kayak gitu. Tekniknya kita pegang aja ini. Oh. Ya. Pegang pasti panas deh. Tuh, tuh kan. Enggak bisa sembarang orang. Iya. Nah, panas. Enggak bisa sembarang orang. Cuma orang stres yang bisa pegang. Mas Aji pegang panas pas ini. Enggak. Karena dia pakai ikatan pala. Oh, iya iya. Kak Rai, jadi angkat ini. Hah? Jadi angkat ini. Enggak usah, karena saya sistemnya bukan ngangkat-ngangkat. Oh, bukan ngangkat. Apa sistemnya apa? Sistemnya barter aja. Endorse. Nah, olahraga. Saya punya caranya biar gimana? Kak Rai kuat. Gimana coba? Saya punya smelling salt. Hah? Smelling salt apa? Apalagi itu? Garam bau. Oh. Ya, cium, maksudnya? Langsung angkat. Masa? Iya, coba. Yaudah nih mas, kalau emang mau dicium dulu. Kan, garam. Garam bau, emang lu bau? Garamnya mas, maksudnya. Dihirup, maksudnya dihirup. Oh gitu. Iya. Coba Kak Rai. Kak Rai aja dong. Gimana sih? Bantu biar apa? Apa gimana sih? Hirup aja dihirup. Oh. Apa? Itu nucep-nucep. Dia langsung, ya. Palunya belok. Palunya belok. Bisa muter. Jadi smelling salt ini kalau kita mau gunanya, angkat bebannya udah berat gitu ya. Kita ragu nih, butuh PD gitu. Ya kita hirup aja. Temennya nih yang megangin, dia ngangkat gitu. Jadi lebih yakin? Lebih hype, iya. Jadi kayak... Sebenarnya itu apa? Garam? Iya, ini buat ya, ini buat bangunin orang pingsan. Sebenarnya kalau di medisnya. Oh. Jadi potek gitu kan. Oh gitu. Mungkin di sugesti, mungkin kita bisa jadinya. Coba kali ya. Hesti, Hesti, ayo Hesti. Enggak usah, enggak usah ngangkat. Coba iya. Cium baunya. Coba cium baunya. Beda emang. Beda. Beda. Coba. Penasaran. Baunya gitu. Wah, apa ya? Kencang banget ya? Apek ya? Coba Mas. Kaporit, kaporit. Dia langsung harus tariknya kenceng. Kenceng banget itu. Kejauhan kayaknya. Coba deh. Aku siapa? Jadi rasa asem ya. Tapi kan tadi ngomongin sama Mas Aji yang strong, ada orang yang strong juga tapi ya, ya, betul sekali. Mana dia? Mana dia? Mana dia? Mana? Ada kakek lagi. Opa, ini luar biasa lihat tuh badannya jadi badannya jadi ya jadi badan ya. Jadi badan. Biasa badan banget. Umurnya berapa Pak Gogi? 70 plus. 70. 70 plus. Wow. Plus berapa Pak? Sebulan. Nih Pak Isbu 70 olahraga. Opa udah mulai olahraga dari umur berapa? Mulai fitness. Oh, oh fitness. Itu 62 umurnya. 62? Ya. 62 baru mulai fitness? Baru mulai fitness. Ya. Sebelumnya olahraga yang lain. Opa topinya angkat dikit dong. Nah. Ganteng loh Opa nih. Buka aja deh. Ya buka boleh. Opa. Nah. Opa dibalikin aja Opa. 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 Opa dibalikin aja Opa. Topinya dibalikin. Opa balikin deh. Wah. Kita kayak ngadu ayam nih. Mirip banget. Mirip banget. Ini berarti jin kura-kura sama krilin di berduanya. Bener-bener. Ah, iya bener. Iya bener. Kura-kura. Olahraga apa aja mungkin bisa ditunjukin, Opa? Saya lebih dominan yang ke body weight. Body weight. Salah satunya ini yang murah, meriah, dan banyak fungsinya ini. Hmm. Gimana, Opa? Coba, Opa. Juga sekali. Biasanya kalau kita sebelum olahraga yang... apapun gitu ya, kita kan pemanasan dulu. Pemanasan dulu. Salah satunya kan yang penting itu sendi-sendi gitu ya. Iya. Supaya dia nggak cedera gitu. Salah satunya... Agak majuan apa? Sorry. Karena gerakannya begini nih. Tuh. Gitu. 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 Hmm. Oh. Supaya lentur.
Ini buat awal ya? Awal gitu. Buat awalan. Nah, kalau buat untuk pemanasan. Yang lain-lain bisa misalnya untuk latihan back gitu ya. Dengan alat ini yang sama, misalnya begitu. Untuk back gitu. Back. Nah gitu. Oh. Yang dapat back. Oh iya benar. Nah, kalau pas yang kena buat, mau pakai buat depan chest. Itu dari belakang gitu. Nah gitu tuh. Nah. Oh, alatnya oke juga nih. Nah, gitu. Jadi buat semuanya ya. Bisa pull, bisa push gitu. Jadi sebenarnya enggak ada alasan yang enggak bisa ke tempat gym nih, ada resistance band yang bisa dipakai buat ini body weight training lah ya. Iya, iya, salah. Opa juga katanya bisa pull up terus juga kaki ditekuk. Bisa dong. Ngapain? Skipping. Ini pakai berarti pakai alat ini, Opa? Bisa. Mas Haji, tolong dibantu kita. Amin. Ya, awas. Jepret lagi. Tang jepret lagi. Oh, gitu. Ya gitu. Oh, anjir. Umur segitu lu harus. Ya gitu. Wow! Opa keren. Gila, Opa keren banget. Gila. Nah, bisa gitu juga tuh. Buat latihan core. Nah. Wih, Opa. Muscle up juga bisa ya? Wow, keren. Mangos kok, Sa. Opa, ini maaf nih. Usia 70 plus, badan masih begini. Oma gimana tuh? Oma. Ada ikut. Keren. Mas Ade. Tolong kejepit. Coba sekarang Kak Ade Rai. Kak Rai silakan dicoba. Udah pernah main enggak bisa main. Cobain dong Kak Rai. Pakai ini pakai karet. Iya, gini. Pakai karet. Enggak, pull up dulu, pull up. Ayo, pakai karet kita cobain yuk. Coba. Ayo kita cobain. Coba. Lah ini nyampainya gimana naiknya? Ya lompat aja, lompat. Nah. Awo. Kakinya lurus. Nah. Dia lebih gantung ya. Kakinya lurus. Pakai karet lebih. Olahraga pakai high heel, gue kayak penyanyi dangdut. Coba. Naik. Kotak aja tak. Elsin. Wow. Wah. Bagus. Buat yang mau kasih kacang dan pisang, kami persilakan. Mas Adere dari Kak Rai dari tadi pengen banget ya? Iya, tapi saya butuh kacang. Butuh kacang. Mas Haji, terima kasih banyak ya buat waktunya. Mas Haji, keren. Mas Haji, Kak Rai mau konsultasi langsung soalnya buat Opa, kita makanan. Lanjut, Opa. Jadi Opa Gogi juga bisa lancar melakukan gerakan yang bahkan sulit dilakukan oleh anak muda. Seperti apa itu? Gerakan apa aja nih? Katanya gitu. Pasti yang mandi dulu yang itu. Ya gimana sih, Opa? Coba. Oh, roll. Ini pakai ini nih, roll ini. Tadi kita udah coba, Opa. Ini alatnya murah meriah. Dan nyakitin. Murah meriah tapi bikin marah ya. Banget. Abs roll tuh aku harus onyx. Lurus tuh susah. Mas kena dagu. Dua kali. Opa coba. Ini anak-anak muda nggak pernah olahraga begini kelihatan. Ini lebih lu olahraga. Lebih dominan untuk apa? Brood. Latihan core. Ya betul. Core. Opa deh contohin Opa. Contohin Opa yang benar gimana? Yang benar sih. Ontos masih sulit. Keren banget. Karena kita ngepleng aja udah panas gitu kita, ya. Kita ngepleng aja ngebleng langsung. Iya. Apa? Penasaran? Ayo. Enggak. Janji. Kok gak aman ya di sini ya? Gue juga mainin. Esti gue Gue kan di sini. Iya. Nah, itu juga susah. Kalian tahan gitu ya. Tarik ya gitu. Nah jadi untuk latihan powernya nanti di hold. Oh ditahan. Tahan. Ya, kalau dia nggak salah apa-apa gimana? Nggak apa-apa. Nanti dibebasin. Oke, tahan ya. Sampai 10 detik. Ya 10 detik. 10 hitungan, oke. Okay. Ya. Coba dihitung ya, apa? Ya.
Ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Tapi itu udah lumayan. Lumayan banget. Karena katanya Opa juga sebenarnya jago banget push up. Gimana kalau kita challenge Opa Gogi sama Opa Gangnam Style? Jadi. Ya. Kuat-kuatan siapa yang paling banyak Mega push up. Mega juga jago banget push up kan? Eh gue kalau push up malu. Kenapa emang? Ih kelihatan. Opa dulu deh. Ayo, Opa. Kok jadi kayak gue yang disiksa sendiri ya? Kan lu yang pengen olahraga gak tadi, ada. Wet. Itu skripnya yang bilang. Ayo, Opa. Kita push up Opa Gogi ayo, sama Opa. Wendy. Push up. 30 kali aja, apa berapa? Siap ya. 30 aja. Okay. Let's go. Yeah. Ready? 3, 2, 1. Juga tenaganya nggak kalah keren. Ini inspirasi ya buat sobat Begi, ternyata usia itu bukan jadi alasan kalau nggak mau mulai olahraga ya, apalagi fitness training itu dimulai dari sekarang deh. Ngap ya Pak? Nggak biasa. Abis ini kita akan satu kasih solusi untuk mempercantik rumah dengan menggunakan barang-barang bekas. Terima kasih Opa Gogi, jangan kemana-mana, tetap bercanda pagi. Bercanda.